Mana? Ih, yang minta mau rambut baru. Bagus kan ya sama anak kakak ini. Lagi-lagi sang anak Ayu Ting Ting dijinjing netizen karena masih numpang di rumah orang tuanya di Depok. Ayah Rojak tak terima, membela Ayu Ting Ting. Ayah Rojak memastikan kalau Ayu Ting Ting bisa membeli rumah, bahkan 3 di Pondok Indah. Namun Ayu Ting Ting punya pemilihan sendiri kenapa dirinya harus tinggal bersama orang tua, karena banyak pertimbangan. Tempat sudah biasa dinyinyir, Ayu Ting Ting lagi-lagi tak peduli dengan omongan netizen. Semua orang tahu Ayu Ting Ting kaya melintir, bahkan dirinya membelikan rumah untuk sang adik Siva dan membelikan kafe untuk sang ayah saat dirinya pensiun. Cuek tanggapin nyinyiran netizen yang menyebutkan kalau dirinya masih numpang di rumah orang tua di Depok. Jadi tulang punggung keluarga selama dirinya menjanda dan punya satu orang anak, Ayu Ting Ting dengan bangga mengungkapkan dirinya lebih ketimbang memilih tinggal di Depok daripada di Pondok Indah. Alasannya Ayu Ting Ting kerap meninggalkan Bilqis dan tidak ingin punya suster, lebih percaya Bilqis dirawat sang ibu dan juga keluarga besarnya tanpa ada orang lain. Sana tangannya. Oh, bunganya. Lagi gak enak badan, dipakein kompres. Biar bunda apa saya? Biar dingin. Sehat bunda gitu. Bercerai dari Enji, mantan suaminya yang juga ayah dari Bilqis, Ayu Ting Ting mampu membuktikan dirinya bisa sukses kerja sendiri tanpa bantuan Enji. Tak pernah mendapat biaya dari Enji, namun kini dirinya mampu membuktikan dirinya sukses, padahal dirinya dulu sempat dinyinyir oleh keluarga Enji saat bercerai. Punya keluarga yang selalu menjadi garda terdepan untuk membela Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting tahu keluarga selalu menjadi nomor satu buat Ayu Ting Ting. Apalagi kini Ayu Ting Ting punya Bilqis. Ya, Ayu Ting Ting lebih percaya Bilqis dipegang kedua orang tuanya. Hingga dirinya tak mau berpindah dari rumah orang tuanya. Padahal semua orang tahu Ayu Ting Ting bahkan mampu membeli rumah di mana saja. Termasuk menurut sang ayah. Ayah Ayu Ting Ting, Ayah Rojak, kesal dengan nyinyiran netizen. Dan menyebutkan kalau Ayu Ting Ting mampu membeli 3 rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Meski Ayu Ting Ting selalu diam saat dinyinyir netizen karena Ayu Ting Ting sudah biasa, Ayu Ting Ting sebagai artis tak peduli omongan netizen. Namun keluarga apalagi sang ayah tak terima, Ayu Ting Ting selalu dibuat salah di mata netizen. Kalian mau lihat anak-anakku lagi kerja nggak? Hey Kepoans, click here to subscribe. Click here for our most popular video and click here for something just for you.